Halo guys, jumpa lagi di YouTube channel saya Anton Chen 189 Property. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel saya, silakan di-subscribe YouTube channel saya, diaktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi ketika saya mengupload video-video saya guys yang berisi review tentang properti-properti yang dijual maupun disewakan guys yang ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan juga Bali guys. Barangkali kalau kalian ada yang sedang mencari properti untuk dibeli ataupun disewa, kalian bisa subscribe YouTube channel ini untuk lihat-lihat guys, barangkali ada yang cocok untuk kalian. Oke, hari ini saya akan mereview satu unit apartemen di The Mansion Kemayoran di Jakarta Pusat ya. Nah, ini tipenya 2 bedrooms, 48 meter persegi guys. Kondisinya sudah full furnish ya. Nah, jadi kalian bisa langsung lihat aja unit ini disewakan. Kalian bisa lihat keterangan lengkapnya di deskripsi video yang ada di bawah. Juga nomor WA saya, WhatsApp saya ada di bawah juga di deskripsi video. Jadi kalian yang tertarik dengan unit ini, untuk sewa unit ini, bisa langsung aja lihat keterangan lengkapnya dan bisa langsung hubungi saya lewat chat ataupun telepon ke nomor WA saya guys. Oke, saya mulai reviewnya guys. Ini saya posisi dari pintu masuk. Oke. Dari pintu masuk. Nah, ini adalah dapurnya. Sudah ada mesin cuci, kita lihat sudah ada kompor, juga di atasnya sudah ada cooker hoodnya. Juga sudah ada peralatan makannya, guys. Nah, ini sendok garpunya ya, guys. Oke. Juga sudah ada peralatan makan, piring sendoknya, gelas, piring mangkok. Ini juga peralatan makannya juga sudah ada. Oke, ini panci juga buat rebus-rebus Indomie nih guys, masak-masak. Oke, juga sudah disediakan. Kompor juga sudah ada, dispenser pun juga sudah ada. Oke. Nah, ini living roomnya sudah ada TV, sudah ada meja tamu. Ini sudah di wallpaper nih guys ya. Kalian mungkin bisa lihat saya dekatin sedikit. Nah tuh, ini unitnya sudah di full wallpaper ya. Oke. Sudah ada AC di living room. Kita lihat. Dan ini sofanya juga dengan meja tamunya. Ada kulkas. Dua pintu. Juga ada microwave. Dan ini ada kabinet lemari lagi di ruang tamunya. Oke, dan ini adalah pintu balkon. Oke, kita lihat dulu guys, balkonnya view-nya kemana ya guys. Balkonnya cukup lega juga, bisa buat untuk jemur-jemur, untuk taruh bangku, duduk-duduk santai sore hari juga bisa guys. Oke, ini unitnya view-nya ke Golf guys. Oke, nah, kalian bisa lihat ya, unitnya view-nya ke Golf ini. Nah, kalau ke arah kanannya, dia juga bisa lihat city view-nya guys. City view-nya juga dapat nih. Oke. Nah, unit ini juga aman, sudah diberikan kayak semacam safety net nih, guys. Tuh, pembatas lagi. Jadi buat yang takut ketinggian, sudah ada pengaman. Tapi kalau kalian yang mau dicopot pun juga boleh. Nanti tinggal request aja untuk dicopotin, nggak apa-apa. Oke, dan di sininya pun sudah ada safety net-nya juga nih kalau kalian kelihatan ya. Jadi benar-benar aman buat yang ada anak kecil atau yang takut ketinggian ya guys. Oke. Sekarang kita lihat ke kamar mandinya. Kamar mandinya sudah ada closet, shower, juga wastafel dengan mirrornya, cermin. Dan ini sudah ada water heater ya guys. Water heaternya terkoneksi mulai dari shower ke wastafel, keluar air panas semua, juga ke sink dapur yang ini guys, keluar air panas juga. Nah, yang ini keluar air panas juga dia. Oke, nah kita ke kamar tidurnya. Oke, ini ada satu ranjang, sudah ada ranjang ya. Di atasnya ada lemari buat taruh-taruh barang-barang kalian. Juga sudah dilengkapi gorden dan sudah ada lemari baju guys, lemari baju. Nah, ini dari kamar tidur view-nya nih guys, kalian bisa lihat ya. View dari kamar tidur ini bisa lihat
golf juga, bisa lihat lapangan bola itu. Ini lapangan bola nih guys, saya zoom nih. Tuh. Sorry, bukan lapangan bola. Driving range golf, kok lapangan bola. Salah. Driving range golf, guys. Oke. Nah, ini bawahnya juga golf ya. Kita lihat ya. Oke. Sekarang kita ke kamar anak, guys. Oke. Yang kamar anaknya sudah ada gorden juga. Sudah ada ranjang, lengkap dengan bantal gulingnya juga, guys. Oke, sekian dulu saya rasa review kali ini. Buat kalian yang berminat sewa unit ini, langsung aja lihat deskripsi lengkapnya yang ada di bawah video. Juga ada nomor WhatsApp saya di bawah, bisa langsung chat ataupun telepon ke nomor WA saya itu. Oke, jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, diaktifkan loncengnya. Saya juga suka mereview fasilitas-fasilitas klaster dan juga lain sebagainya, guys. Klaster perumahan ataupun fasilitas apartemen, guys. Oke, like jika suka dengan videonya, dislike jika tidak suka. Sekian dulu. Bye-bye.